Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Kasih Nur Aisyah melaporkan untuk Buletin TV PSS SK Kampung Sawah. 14 Ogos 2022 merupakan tarikh perhimpunan bulanan untuk unit beruniform. Anjuran unit beruniform pengangkat pada kali ini tampak menarik dalam mempromosikan sambutan sepenuh Hari Skaf Sedunia yang memperlihatkan kepelbagaian corak, warna dan jenis skaf. Skaf ini dipakai oleh ahli pengangkat pada hari tersebut. Bersama wartawan kita pada hari ini akan berkongsi keceriaan dan suasana keadaan pada hari tersebut. Mari sama-sama kita saksikan. Apakah perasaan anda apabila diberi peluang untuk menyarungkan skaf yang didapati dari Amerika ini? Saya berasa agak gembira lah dan berbangga kerana dapat mendapat peluang seperti ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Boleh Tuan jelaskan apakah tujuan sambutan Hari Skaf Sedunia ini diadakan di sekolah ini? Baik, yang pertama, Hari Skaf Sedunia ini disambut di sekolah bagi tujuan mempromosikan unit beruniform pengakap di mata orang awam, terutama kepada pelajar-pelajar di tahap 2 dan juga tahap 1 agar dapat mewujudkan sikap minat dan tertariknya mereka kepada unit beruniform pengakap. Kedua, sambutan Hari Skaf di Sedunia ini disambut di sekolah ini sebagai salah satu suntikan semangat terutama kepada ahli-ahli pengakap 07 SK Kampung Sawah untuk terus berpengakap sehinggalah mereka menuju ke Menara Gading. Terima kasih. Assalamualaikum Tuan. Kami dari wartawan PSS. Pandangan Tuan mengenai sambutan Hari Skaf Sedunia ini yang diraihkan pada hari ini? Alhamdulillah, syabas dan tahniah kepada ahli pengangkap sekalian dan tahniah juga kepada Cikgu Ashraf selaku Suruhanjaya pengangkap daerah. Perhimpunan hari ini yang dikendalikan oleh pengangkap sekolah dapat jalankan dengan begitu baik sekali. Tahniah dan syabas. Pertama dan keduanya berkaitan dengan Hari Skaf Sedunia, alhamdulillah dengan komitmen daripada semua ahli pengangkap, diharapkan semua dapat belajar dan jadikan satu pengalaman yang baik dan semoga menjadi satu yang boleh jadi garis panduan untuk anda pada mana masa akan datang. Tahniah dan syabas. Terima kasih Tuai. Tak kenal maka tak cinta. Itulah peribahasa yang sesuai untuk digambarkan pada sambutan Hari Skaf Sedunia kali ini. Pendedahan pastinya membawa perubahan. Sekian, saya Syaukina Damia binti Muhammad Khairuddin melaporkan TV PSS SK Kampung Sawah. Tepuk-tepuk pengakap. Sekali lagi.